Harkop ke-71 di Kabupaten Karawang. Harkop ini Harkop ke-71 dan dirayakan di Kabupaten Karawang. Pak Haji ini terima kasih sudah berkesempatan hadir bersama kita Strabis TV di stand ABCGM ini. Boleh diceritakan Pak Haji Deni, ada kegiatan apa saja di hari jadi koperasi ke-71 di Kabupaten Karawang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haro. Alhamdulillah untuk Harkop tingkat Jawa Barat ke-71 di Kabupaten Karawang ini ada sesuatu yang berbeda dengan tahun yang kemarin. Karena apa? Tema juga digitalisasi koperasi. Ya. Kita lihat nanti di Harkop itu nanti ada rekor muri. Ada rekor muri. Satu, kedua ada launching live di 13 provinsi RAT online. Nah, itu. Udah nanti lah langsung kita live itu. Ini sesuai dengan tema dari Pak Kadis ingin digitalisasi. Dan yang kedua dalam rangkaian ini kita ada seminar internasional. Ini ya besok kita di Hotel Swiss Bell Inn. Nah, itu alhamdulillah nanti barangkali dari gerakan koperasi dan UKM yang ada di Jawa Barat khususnya di Karawang kita bisa melihat atau menghadiri besok seminar internasional. Itu narasumbernya itu dari luar, Bapak Robi Tulus, itu kaitan dengan Direktur ICT yang kalau di kita mah gerakan koperasinya Indonesia. Terus ada Mr. Balu juga direkturnya, dan nanti dari Rektor Universitas Karawang Profesor Wahyudin. Seminar sini sama kaitan digitalisasi, kaitan dengan marketplace ini, kaitan dengan digital bagaimana. Tapi nanti ya, jadi kita berjualan itu sesuai dengan tema Pak Kadis, jangan kita op aja, kita coba dipaksa supaya ini karena kebutuhan ini katanya ya gitu. Terima kasih sekali Pak Deni dan hadiri pemirsa Strabis dimanapun, banyak sekali di sini nanti rangkaian acara-acara yang mewarnai. Tiga hari ya kita akan dihadiri kurang lebih 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Dan yang tak kalah pentingnya nanti malam ada hiburan wayang golek katanya. Luar biasa. Ada sesuatu berbeda sekali. Iya, beda sekali ya. Terima kasih sekali, luar biasa. Mudah-mudahan Harkop ke-17 di Karawang ini sukses ya, Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semuanya. Iya. Pemirsa, demikian pertemuan kita dengan Pak Haji Deni Handoyo, Ketua Panitia Harkop ke-17 di Kabupaten Karawang. Stay tune.